belum udah udah belum biar eh? ganteng kok kacamata putih dong lovers ini tunggu matiin HP ngepet bener ntar put ulang lagi put gak bagus put yes i don't know di rumah Cici ada di kamar dong Indonesia kamu tanya sus kemana si Koko paling keren senusantara mana sus lu digigit nyamuk dong kalau lu begitu lo duduk lo di situ. Ya. Hari ini kita lagi ada di tempatnya Hong. Hong. Hong itu jelek banget uh, nama tinggal. Cain alaskan malam ya. Kita tunggu di dulu Hong ya. Hong Hong Hu. Makanya gue bilang nanti, ya kan? Ya nanti aja. Tunggu dikeluarin dulu put. Hai Hong. Sabrin dong, sabrin dong, kenalin dong. buka ya. Eh, jangan, sih, Takut. Ih, please deh. Takut, Cici. Masa takut? Aku takut. Ini kan gede doang badannya. Badannya rembo, hatinya sinto. Aduh, aduh. Uh. Udah bulu semua deh singkok nih. Iya. Eh, aduh, ini kenapa ini kulitnya kasihan amat kamu ya? Hah? Tuh, tuh manja banget. Manja banget iya, ya. Iya, manja aduh, banget aduh, yang aduh, ini. Aduh, 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 aduh. Seleksi. Lu manja apa meper? Manja. Uh. Oh. Kok suka ngoplok dia? Iya, sayang dia minta disayang. Hong. Kami Hong. Na namanya siapa sih itu, Ci? Ini Hong. namanya Hong, -Hu. Hong 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 Hu, Hong Hu. Hong -Hu. Iya. Sama ini Lexi Grayson. Lexi yang mm -hmm. yang perempuan, Lexi. Iya, yeah, Lexi. Hmm. Ini yang dibilang alaskan giant. Yes. Giant. Dari dari China. Dari China. Iya. Sekarang si Hong ini umur berapa, Ci? Eh, uh, 3 tahun. 3 tahun. Mm -hmm. Lagi dibeli umur? Saya beli sih umur sekitar 1 tahunan ya. Satu tahunan, mm -hmm. nah itu si Hong itu dibawa dari Cina? Ya. Enggak berat? Uh, enggak sih Enggak digendong ya? Enggak Dia malahan first class naiknya, uh, saya ini. ekonomi kan Oh, uh -uh. jadi Cici di Iya, saya ekonomi. harus cost down kan Harus oh, cost down, mengimbangi Hongnya, ya kan Hongnya di first class mm -hmm, gitu mm -hmm. ya Karena memang mesti dia oh. uh -uh. AC-nya mesti double Mesti kenceng AC-nya mm. ya Ini berapa kilo sih? Tujuh lima. Terakhir saya, kilo. ya. Terakhir saya cek 75 kilo. Bentar, Put. Jahat <laughs> nggak, dia musuhnya sedain gua lap gitu loh. Oh. cuman kan dia mau kamu ya, meper. Okay, ya Hong, Hong mesti meper. Oke. Hong, Hong kamu mesti pakai yang itu. Ayo kita inframe nya di oh. kolam renang okay. yuk, ya keren. Cakep sini. Nah. Di sini dia nggak ya bisa pakai yang ini. Dia harus pakai yang, yang, yang tadi. Yang tadi tuh dia nurut tuh. Dimana um, dimana yang tadi yang mana lagi ya? Eh, come on. come on. Hong. Tuh kan nggak mau karena nggak nyekek. Dia mesti pakai Jalan. 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 jalan, 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 jalan. Tuh, sama bapak lu tuh. itu bapaknya si Agus. Bapaknya. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi ya. Bersama Agus, pelatih anjing yang lagi mau terkenal. Lagi mau terkenal. Udah terkenal kali. Ini. Oh itu eh, ya. Kok, lagi, maksudnya. lagi pencitraan Lagi, penc lagi pansos nih, namanya lagi pansos Sama si Hong Nih, si. kalau si si ini, si Hong mm -mm. Ini giant mm -mm. Kalau si betinanya ini giant. termasuk giant juga. Memang giant. memang Bukan termasuk giant. memang giant. Dari China juga, Cina juga sih. Dari China. Ada dua kan dari ada hmm. tapi banyak sih ada yang dari Thailand, ada yang dari China, tapi kayaknya sekarang Yang paling gede kayak dari China Dari ya? China. Tiga tahun Gus ini Gus. Iya. Berarti 75 kilo. 75. Kalau bapak-bapaknya di sana angkel-angkelnya bisa sampai 100 lebih. 100 kilo. Hmm. memang ini udah termasuk kecil lah. Iya, ini termasuk kecil, ya. Tapi di sini mah termasuk udah mukanya gede begini, iya kan? I think now dia tuh the biggest inang. Paling gede. Dengan di dengan dengan ukuran dia yang proporsional ya. Uh -uh. Uh -uh. dengan panjang, tinggi, dan dia nggak fur semua. Ini furnya udah asli kan. Keluarnya kan furnya udah yang. Bulunya. Ah, uh, bulunya udah bukan bulu kapas lagi. Yeah. Uh -uh. jadi dia. Uh, udah begini fix gitu loh nanti yang lain-lain juga begini mm. uh -uh. si so, dia udah punya anak belum? udah anaknya gede-gede gak? -gede. Iya. anaknya gede-gede turun -gede. dia juga ya? Eh? justru pada mau beli ininya dia kan uh, mau kawin uh, ya? Iya bibitnya dia oh mm -mm. super mintanya bibitnya dia kalau denger nama Hong ya langsung deh Hong ini juga udah uh, instagram doable Artis. Tapi sayangnya nggak nggak aktif ya kayaknya. Nggak aktif ya. 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 Asal-asal tahu-tahu aja. Ya, ya ya. Tiba, langsung tiban semua tiban. Tiba. Aduh. Tiba. Aduh. Kenapa pilihnya warna coklat? Nggak pilih yang warna uh... Actually saya nggak suka coklat. Saya sukanya nih. Ini ini warna apa ini? Ya? Ini grey Ini grey begini. Ini silver namanya. Silver. Tapi dia ada mix karena dari mungkin dari papanya, mamanya kita kan nggak tahu ya. Uh -huh. Cuma kita belinya pasti grey gitu kan. Tapi gua enggak kan? pernah lihat warna ini loh. Iya, jadi alasan ini Agus ya. Pas gedenya Pas hmm. gedenya ternyata dia multicolor gini. Iya cakep ya warnanya. Iya, jadi dia umur 8 bulan 7 bulan dia putih semua malahan. Malah saya juga bingung. Oh lagi 7 bulan 8 bulan dia putih, putih semua. Putih semua, ya putih semua kita juga bingung nih anjing apaan ya? Ini warnanya apa ya oh. gitu? Tapi ya lama-lama dia keluar keluar, jadi kayak gitu. Jadi jadi dia kayak ada brownnya, ada putihnya, beda sih. Dan dia uh, sukanya saya tuh mukanya ya. Mm -hmm. Saya pilih berdasarkan itu. Kalau saya nggak suka warna coklat karena kebanyakan eyeshadownya. Eyeshadow. eyeshadow. Kebanyakan ininya. kalau tapi kalau diperhatiin, nggak uh -huh. ada ya muka kayak sini, kayak sini, gini ya. Dia yang terlalu banyak guratan-guratannya gitu. Saya beli dia karena gede. Karena gede? Karena gede. Saya jatuh cinta sama dia pertama kali saya lihat dia udah langsung. Gue juga langsir. gede. <laughs> Coba kok, ditimpa sama dia. lumayan. <laughs> dia lo. lebih berat. injak aja nggak jalan loh kok. Iya, dia 75 ya, gue uh -huh. 67. Oke, berarti, Jadi lebih berarti nanya ya? sama dia tipsnya apa? Ya, tipsnya apa ya, Cie? Sehari makan daging 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. Daging segar. Uh, enggak, kita rebus. Dia enggak oh, mau direbus. mentah. Oh, direbus. Oh, dia enggak mau mentah. Lucu kan enggak mau mentah? Kok lucu ya anjing alas kan enggak mau mentah ya, biasanya doang mentah enggak ya. Mau. Enggak mau. Saya udah pernah coba kasih, huh? nggak mau. Ayam juga enggak Jadi, mau. Jadi kasih di... makannya daging rebus 2 kilo. Daging rebus, uh, daging sama dog food dicampurin. Kalau enggak ada daging enggak mau makan. Oh, gitu. Ya. Tapi kalau kalau kelihatan gemuk begitu dipegang sih enggak ya? Yeah. Uh, pas pas, ya. Uh, si gemuk, pas ya pas ini pas ya sebenarnya sih gemuk ya karena dia otot dan ya enggak bulunya yang tebel gus kelihatannya tuh kayak gemuk oh, gitu iya. loh tapi begitu dipegang berpinggang nih karena dia lumayan ber bermasal ya. sih dia tuh Menem ini ini di olahragain ya ini di sini lah olahraganya dia. apa olahraganya uh, kayak, ah. tapi dia males sih kayaknya <laughs> sekarang lagi malas ya <laughs> enggak sih paling dia kalau kita keluarin dia lari, -lari jalan hmm. berenang enggak dia nyemplung ke air enggak kita nggak ajarin. Dia nggak suka nyemplung. Kitanya nggak mau. Hmm. Bukan nggak suka. Memang kan kalau nggak tahu ya, saya sih nggak tahu. Engkau lebih tahu. Kalau nggak bisa berenang, kayaknya nggak berani ya. Kalau anjing ya. Uh, alas kan mungkin nggak gitu suka berenang. Tapi kalau PR Labrador punya kolam renang gini. Udah pasti nyemplung, nyemplung ya. ya. Uh, uh. Jadi dia memang nggak sih kita nggak biasain sih. Soalnya takut ini masuk ke sini kan ini milik ya, bersama. Jadi Sari makan berapa banyak? <laughs> ya itu daging sekilo Sari dua kali, 2 huh? eh dua kilo Sari dua kali, huh? plus dog food, Sari, Jadi, sekilo sekilo ya? Iya, sekilo sekilo. Jadi, makan sari dua kali. Iya. Nah, kalau grooming, grooming ya mandiin sendiri apa pakai salon. Uh, mandiin sendiri kalau uh -huh. lagi ada kennel boy. Oh, kalau lagi <laughs> kalau ada seminggu sekali, pasti seminggu ini seminggu sekali. Mana? Iya, mandinya seminggu sekali. Ini nah, cuman ini ada kennel, boy. terus dikasih cuman, coconut oil juga. Cuman bulunya agak kering, agak kering iya. ya. Jadi, kalau bisa mandinya jangan seminggu sekali. Jadi, berapa lama? Bisa dua tiga minggu sekali. Nah, kalau misalnya dia uh, kotor di blow. Mandi soalnya, kering dia. Soalnya Oh gitu ya? Mm -hmm. Mm -hmm. soalnya dikomplain kan kalau dia bau. Ya enggak, kalau pakai itu mesti sih enggak hmm. bau ya? Saya juga geli kalau ya. dia bau. atau gini, pakai shampoo nya coba cari yang lebih natural, yang free deterjen free deh. Gitu ya, kok ya? Uh -uh. soalnya okay. rada, rada kering kalau dipengna okay. takutnya bulu dia nanti makin habis. <laughs> Oke. Okay. Tuh. Hmm. Hmm. Oke, okay, nanti aku coba deh. <laughs> Gus, itu mah kolornya bikin jelek aja bulunya. Kalau betina memang nggak gede sih ya kalau dibandingkan Oh, enggak, ya? Enggak, memang enggak. Betina tuh... Ini betina saya 55 kilo. 55 kilo? Iya. Udah pernah beranak belum ya betina? Belum. Justru dia baru kena... Piometra. Piometra? Oh, jadi diangkat dong? Iya, gara-gara sih Hong? Oh. <laughs> Tapi enggak, memang udah... Nah, makanya tuh. Kan abis tuh dia. Ya, baru ya. pulang satu minggu yang lalu. Dari dokter? Iya, dokter oh. Ajanti. Oh, oh, dari kita... Nah, kalau kandangnya ini pakai AC, Ci? Iya, AC 2 PK ya. 2 PK? Coba kita masuk. Put sih, buat mau kandang ya, Put. Kalau bawa pesing, maaf ya. Enggak lah. Ya, eh, dokut, go. butirannya gede. Pesing, Ini emang sengaja dibikin gini biar dia nggak tinggal di rumahku biar inilah biar tahu gitu rumahnya. Mm -hmm. Mm -hmm. Bagus juga kok taruh begini ya halaman juga bagus ya. Mm -hmm. Terus dibikin full kaca karena kan ya kalau anjingnya udah bagus agak-agak pamer-pamer dikit <laughs> biar kelihatan. Iya, eh cik eh, ini siong Hong tiga tahun udah sering kawin. Udah. Jago deh kawin. Maksudnya bisa kawin sendiri nggak badan segede gini? Eh uh, nggak lah. Uh, mesti ada pacak. Eh Pak pakai pawang. Nah, uh, biasanya kawinin itu anjing alaskan yang ukuran biasa atau yang ukuran yang biasa rasa banget Yang kecil yang lokal. Malah yang kecil-kecil ya? Iya. Nah, itu keluarnya gede-gede sih. Gede-gede kayak dia bapaknya. Ini ada surat gak? Enggak, enggak. Karena saya import dari luar enggak ada surat. Kalau yang China banyak kan banyak enggak ada enggak surat ada. ya. Alaskan mm -hmm. apa yang giant mm -hmm. begini ya? Iya. Iya, memang. Dan saya sih memang kan kebetulan saya juga bukan dagang ya. Yeah. Jadinya Gak terlalu care about that lah. Heeh, -he. hey, Lexi, kalau Lexi ada, Lexi itu malah ada. Kalau ya. Lexi ada oh, itu surat, dia dan mana dia? China, China juga. Dan dia badannya ada chipnya. Oh, jadi pakai microchip. Mm -hmm, kalau dia di China itu, kalau beli anjing tuh mesti hati-hati. Ada yang pakai surat, ada yang, yang enggak. Iya, iya. Hmm, yeah. -mm. tapi ya, karena kepercayaan aja sih. Iya, ya. cakap ya, cakep begini aja. Uh, apa nggak ada surat aja cakep begini gitu? Nah, yang jual ya. tuh, udah kayak warna coklat gini kayak sih nggak sih lihat kalau duduk begitu iya. malem -malem ya itu kalau malam-malam ya uh, nggak ada apa Tuh, kan uh, lampunya nerawang-nerawang gitu ya orang bisa kabur loh ini kalau lihat dia jalan aja udah iya. ngeri sih Kakinya, lihat tangannya dia oh. mejanya jarang sih kalau paling coba liat. ke ais doang oh ais coba Gus. Hong cakapan ah, cakepan si Hong kemana-mana loh. Ya, lah Aduh. Eh tangannya tuh, kakinya. Hmm. Mm. iya loh. <laughs> Tapi sifatnya manja ya dia. Aduh manja dia, banget. Tapi kita, kita, orang datang dia nggak gonggong. Oh anjing ini kan nggak suka gonggong. -gong. Oh. Alas kan kan nggak suka gonggong. -gong. In the first place kita beli itu pertama kan saya beli Lexi dari oh, pertama beli bulan. betina Iya. <laughs> gitu betina. Memang kita nggak ada tujuan untuk ngebreed atau apa sih. That's why kok jadi naksirnya dia pas pertama kali ketemu. Oh. ceritanya lucu sih saya beli dia malah nggak tahu mungkin teman jodohnya mas huh? saya sembilan bulan dia udah ke Indonesia kan udah dipajang huh? udah dibawa mejeng. saya lihat gila ini anjing gede banget <tuk> ya yeah, amazing gitu loh dia huh? itu masih masih kecil kan berarti belum dewasa orangnya nggak mau jual dia dibawa ke Indonesia yeah. orangnya nggak mau jual nggak mau buat oh. mungkin buat naikin kennel kan Lalu, mm -hmm. dibawa pulang ke Cina lagi Enggak. abis itu satu tahun ya berjalannya waktu saya kenalan kenalan ngobrol 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 orangnya mau jual hmm. tapi banyak yang nawar nah karena saya deket juga sama ownernya saya bilang pokoknya lu nggak boleh jual lah kasih gue aja pokoknya ini akhirnya saya beli nah dari semenjak saya beli banyak deh tuh yang pacak lah yang hmm. apa sih <laughs> kalau orang mau pacak uh, kena berapa sih saya sih buka 25. 25? 25. Kocak, ya? mm -mm. Lalu, uh, apa? Ada garansi jadi nggak? Uh, dua kali lah. Kalau gagal, ya kalo nanti kala next-nya. Kalau nanti next ulang iya. lagi ya. Uh -uh. Jadi kalau ada yang mau pacar, nanti bisa hubungin Cici di WhatsApp. Bisa, boleh. WhatsApp-nya nanti ada di kotak deskripsi. Boleh. Ha uh -uh. Eh, Instagram-nya apa, Cici? Instagram dia dong? Iya. Lexi Grayson. Lexi Gray... Grayson. Tulisannya Lexi, L-L-X-Y, uh -huh. G-R-A.

Sebenarnya lebih ke susah sih ya, karena kan berat badannya juga mempengaruhi berat badannya. Kayak kalau cuma disuruh sit atau apa tuh mungkin bisa. Tapi kalau untuk salaman untuk hal-hal yang lain agak agak berat sih. Lagi ke badan fisiknya juga. kayaknya dia juga nggak tahan panas ya? Iya. Paling ini kan untuk apa ya? Untuk jalan non kan? Jadi untuk jalan wow. dia di samping nggak narik itu udah bagus lah. Cik ini poodle sengaja buat snacknya cik. <laughs> nggak dia memang uh, have a very complicated relationship very complicated relationship. relationship karena this one is very small this one is very big dan dia tuh very kind kalau yang jan, itu... itu jantan betina betina nanti kalau dia love dia mau kawin kacau itu oh. enggak sih makanya saya bilang complicated complicated <laughs> Tapi uang. dia enggak galak ya sama sama itu. sekali enggak kalau sama jantan ah, ah, lain gereng. Oh, alasan kebiasaan dia. Oh, kan. main-main ma -main itu. Tetap sama gitu sama. ya. Sama. Jadi kalau ketemu alasan gereng. <tuk> tapi dia slow sih, memang personality si. kan penting ya. Badan lu mungil begini, uh, uh. anjing lu gede gini, lu berani bawa jalan? Setiap kali yang bawa kan gua. Nanti kalau ketemu kucing selesai hidup lu, Ci. iya. Uh, latihan kok. Iya, <tuk> 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 keterbang lu. Enggak, tapi jujur memang dia ya. tuh anjingnya Wallace, dia enggak enggak yang Biasa Gimana ya? Yang ngerasa ah, uh, Kalau ya? yang itu, nah, 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 yang itu enggak deh. Nah, dia Ini lebih hiperaktif. Dia, dia kalau nah. ketemu anjing lain enggak apa-apa? Eh -apa. uh, siapa? Si, si Hong. Uh, si Hong. Oh, kalau si Hong dia ya gereng, gerengnya gereng tapi gereng aja, gerengnya tapi enggak ada suaranya. Ya. Ketemu kucing, uber? Enggak. Enggak juga? Enggak. Jadi, nah. bener -bener. dia kalau ditantangin aja sama cowok. Oh, iya. Sama anjing, anjing jantan. Itu ditantangin, diliatin. Nih, dia gereng, gentle banget ya. Terus kalau bininya dia apain orang, dia apain anjing lain, nah baru oh. dia belain Itu believe it or not ya. Yeah, I yeah. See it myself gitu loh yeah, dia, dia defend dia, banget. Dia melindungi karena yeah. si anjing itu, anjing alasan itu mirip kayak serigala sih. Ini kan alfanya ya. ya dia merasa uh, itu packnya, anggota keluarganya. Yeah. Nah dia melindungi. Nah, sama anak-anak juga nggak masalah sih. enggak hmm. Cuman anaknya yang takut memang. Iyalah. Nanti ke. Gede ]nya. gitu soalnya. Saya tuh kalau diinjak hong tuh berdarah. Ya, aduh ini cakep eh, amat warna saya nggak punya anak ya, dia mm -hmm. udah disteril ya. Eh ya, warna cakep ini kenapa ini? kak? Digigit sama anjing Hah? lain. Ini kan robek, uh -uh. ini juga ini, tapi digigit sama anjing lain. Ini oh. baru sembuh makanya. Ya Lexia, ya sayang Lep. ya, sayang ya. Ada yang rontok siapa yang rontok? Sayang ya, sayangnya mami ya ini. Sayang ya. Ini umur berapa? Tiga tahun juga? Sama. Sama iya. ya. Mm -mm. Cuman ini beli dulu dari kecil dong. Iya. Iya. Oh. Anakannya gede-gede ya -gede, Gus? Gede. Gede, Di gede. Pak Nano di Taman Palem. Iya, di. Hengki. Eh, si Vilga oh. juga tahu Vilga? Vilga yang di Nah, itu anaknya dari nah, Diano kita. habis lahir tuh. Oh. Jadi anaknya gede. Itu pada anjingnya kecilnya Makanya, minta ampun. Eh, orang beli 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 Bibit aja. Bibit aja beli sendiri. Jadi, ibu kan sebenarnya pengen minta <kuh> anaknya satu. Masih status belum ada ada keturunannya dia, uh. tapi kebanyakan ceweknya itu dia beli putu. Oh, terus nah, kawinin nah, aja nggak mau bro, nah, bromo ya. bromo neskes ya. Saya, saya udah nggak kan. mau, saya udah nggak mau nambah lagi oh, karena oh. kemarin saya coba nambah satu, dianya berantem, mama berantem, berantem dan kayaknya kok jadi nggak cheerful, nggak ini. I don't know ya. Saya ah. mungkin sayanya kali yang baper kali. Ya <laughs> saya nggak bisa, saya nggak tega liat anjing saya begitu. Kayak ngiri gitu loh. Iya, iya pasti. Ngiri lah. kan, jadi. Uh, gak deh, jadi saya lagi mau nyari betina yang mau neskes sama dia. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, nanti, Prof, kalau ada mau, betina mau kawin sama Hong, oh, iya. mau neskes, boleh kontak Cici Sandy. Iya, kalau ini sih uh, banyak banget yang minta sama saya untuk pacak dia, kan? Mm -hmm. Cuma memang harga kan nggak masuk. Mm -hmm. Ya saya sih nggak terlalu pusingin. Itu sih, soalnya kita kan ada barang, ada. Cik, kalau harga anak, kan, kira-kira aku berapa ya? Kalau anaknya yang ngomongnya kemarin dari judulnya dari Si Hong sih jualnya sih 60 sampai 55 sampai 60 ya. 50 jutaan ya di atas lima yeah. 50 juta ya. Yeah. Jadi kalau kawinnya 25 juta, anaknya kan banyak. Lahir satu aja udah banyak modal. Emberan. Ya. Yeah. Makanya eh uh, ada yang nggak mau neskes sama saya. Ya pasti lah. Rata-rata. Gue kalau punya, punya betina juga nggak mau neskes. Lebih Tapi ada bayar. juga yang nggak mau keluar modal untuk 25 juta tersebut gitu loh oh. maksudnya. Jadi kawinnya sama yang lain gitu. Bisa ya. Yeah tuh kan oh. kayak gitu manjanya oh. oh. kalau di sini kelihatannya mungkin nggak terlalu hey go over there go over there please go no go no nobody is coming here ya yeah. Darren Lee ini Hong mami nggak kunci loh ini ada Lexi lo Darren Lee. mami nggak kunci loh ya You jangan kabur. Anak-anak takut. Eh. Takut. Takut ditompok, ditompok. Makanya saya belinya yang loh. ini. Buat dia orang ya? Ya, karena kan saya kan animal lover banget kan. Uh, Jadi, inilah. Ini pudel berapa tahun? Satu setengah. Tapi nggak di, di... Enggak, di, dia cuma dia aja yang very friendly. Ini juga baik sama dia. Oh, gue goreng, goreng. Goreng? kereng Galak ya sih itu ya? Tapi nggak berani ini. Tapi saya rasa itu personality yang change gitu loh. Hmm. That's why saya pikir, nggak tahu ya saya rasa nggak lah, saya nggak sanggup lihatnya dia sedih banget kayaknya. jadi nggak mau tambah lagi ya? nggak lah. jadi yang kemarin saya jual lagi. oh. ah. Okay. Uh, dan Hongnya juga kayaknya memang tetap sayangnya dia sih tetap nyatunya ke dia gitu. Oh. Mm -hmm. oke okay, selesai. oke okay, yeah. sekian bincang-bincang bersama Cici Sandy yeah. sama Koko Agus pelatih anjing yeah. uh, tentang Hong. jika ada dog lovers yang kepengen kawinin sama Hong bisa ntar kontak. Cici Sandy, ya, yeah, thank you. Tadi ya, ini dari sedia enak. Oh. Ya. Kalau yang mau kawin sama dia juga gak ada sih. <laughs> yang... <laughs> Jangan skip iklan karena dengan menonton iklan, Anda mendukung kami untuk lebih besar. Jika kami menjadi lebih besar, akan lebih banyak informasi yang kami berikan kepada Anda. Goodbye, keren gak, gue pakai ngajak